Ada jenis informasi yang, kalau kita mendengar, sudah langsung tahu ini masuk akal atau tidak. Okay. Saya lihat juga di sosmed nih, Pak Anies nih, uh, lagi dibilang Pak Anies lewat timnasnya pengen menghapus BUMN dan mengganti dengan kooperasi kalau menang. Ya, ini sepertinya ada yang perlu diluruskan nih, Pak Anies nih bahkan sudah diberikan statement uh, sambutan dari yang bersangkutan gitu bertanya kalau BUMN dihapus gimana nanti pegawainya gimana jutaan pegawainya silakan diluruskan pak ini hoaks atau benar nih kira-kira jadi gini ada jenis informasi yang kalau kita mendengar sudah langsung tahu ini masuk akal atau tidak. Nah, kalau ada jenis informasi yang kita dengar tidak masuk akal dan dikutip oleh yang memegang kewenangan, maka yang memegang kewenangan tidak sedang menggunakan akal sehat. Kan, kira-kira mana mungkin, BUMN di hapus mana mungkin jadi ketika kemudian itu malah Pak Menterinya yang ngomong loh Pak Menterinya memang nggak berpikir kritis gitu di mana critical thinkingnya gitu kira-kira ini sebelum ngomong soal substansinya ya jadi ketika mendengar informasi itu kita bisa nakar oh ini masuk akal atau tidak gitu. ini jelas tidak masuk akal nah apa yang terjadi malah justru harus ditata ulang kelihatannya BUMN kita ini sudah banyak yang mengalami problem yang terlalu besar. Kita nggak usah bahas di sini problemnya. Nanti kita mengalami penambahan pikiran. <laughs> Tapi yang saya ingin sampaikan, bahwa itu tidak benar, itu fitnah, dan fitnah yang tidak masuk akal. Kemudian, kami ingin tegaskan: BUMN ke depan adalah BUMN yang menjalankan fungsi negara. Negara itu punya dua tangan, satu namanya birokrasi, satu namanya korporasi. Yang disebut birokrasi itu kementerian, dinas, badan, itu birokrasi. Yang kedua namanya korporasi, BUMN, BUMD. Okay. Dua-duanya punya tugas melakukan pembangunan. Jadi badan usaha milik negara jangan dipandang sebagai Badan mencari untung bagi negara. Negara tidak bekerja mencari untung. Saya tadi malam katakan, negara tidak berdagang dengan rakyatnya. Okay. Jadi, dia menjalankan fungsi pembangunan. Nah, ada jenis-jenis kegiatan yang, kalau dikerjakan pakai birokrasi, sulit. Lebih mudah bila dikerjakan lewat korporasi. Saya beri contoh, kami di Jakarta mengelola kendaraan umum. Bisa dikelola pakai dinas perhubungan, bisa. Tapi kalau pakai dinas perhubungan, ada ketentuan regulasi yang rumit. Kalau belanja pencatatan aset rumit sekali, aset negara. Mau melepas aset rumit sekali, mau merekrut orang rumit, mau mengganti orang rumit. Kenapa? Karena itu adalah pegangan birokrasi tapi ketika ini jadi korporasi PT badan usaha milik negara milik milik daerah apa yang terjadi belanja mudah membuat kontrak mudah melakukan rekrutmen dan pemberhentian mudah ada kelenturan korporasi nah ini yang diharapkan ke depan jadi kita negara mengandalkan pendapatan dari mana satu dari pajak yang kedua dari pendapatan-pendapatan non pajak dari misalnya sumber daya alam dan lain-lain. Tetapi badan usaha milik negara bukan diarahkan untuk mencari keuntungan, tapi diarahkan untuk menjalankan fungsi pembangunan yang baik kalau punya untung, tapi bukan sebagai prioritas nomor satu. Gitu kira-kira. Saya masih tertarik. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PDV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.